Dan selamat pagi anak-anak. Ini kita masih bisa berkumpul. Berkumpul ya. Kita dapat belajar cara jarak jauh. Semoga kalian semuanya beserta ibu dan keluarga besar SMP 1 selalu diberikan kenikmatan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon supaya pelajaran yang kita hadapin ini ke depan dan seterusnya, dan apa yang kita laksanakan nanti berjalan dengan lancar, tidak ada apa-apa. Marilah kita berdoa dulu anak-anak, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Ibu akan mengulang sedikit tentang materi daripada poster. Kira-kira anak-anak masih ingat apa itu poster? Dan masih ingatkah kalian perbedaan antara poster dengan spanduk? Masih ingat? Apa kira-kira perbedaan antara poster dengan spanduk? Kalau poster itu apa? Poster itu adalah suatu hasil karya seni yang dibuat dari selembar kertas lebar yang berisikan gambar dan tulisan. Kemudian perbedaannya berkali-kali Ibu sampaikan pada minggu kemarin. Kalau spanduk, perbedaannya di dalamnya sama, akan tetapi perbedaannya adalah hanya bahannya. Kalau poster terbuat dari kertas, ya. Kalau spanduk terbuat dari kain yang lebar. Nah, seperti itu. Nah, teknik menggambar poster, kemudian prosedur menggambar poster sudah kalian pelajari minggu kemarin. Kemudian ada tutorial sudah kemarin. Ibu ulangi kembali, untuk poster ini masuk ke dalam atau kategori berapa dimensi anak-anak? Dua dimensi. Mengapa dikatakan dua dimensi? Karena yang dimaksud dengan gambar, gambar poster, gambar apapun, ini masuk ke dalam kategori dua dimensi karena hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar. Di situ cirinya hanya dapat dilihat dari arah depan saja. Ya, hanya dapat dilihat dari arah depan saja. Mengapa? Kok nggak bisa dilihat dari arah mana-mana saja, belakang, samping, dan sebagainya? Karena poster itu termasuk kategori dua dimensi, itu hanya dapat dilihat dari depan. Karena tidak ada volume atau isinya. Begitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan segala sesuatu yang berbentuk gambar itu adalah masuk ke kategori dua dimensi. Beda dengan yang sudah ada volume atau isinya. Contoh misalnya patung, ya, patung. Itu ada isinya, bisa di lihat dari berbagai arah. Nah, di sini Ibu kembali, Ibu ingatkan gambar dua dimensi yang di dalamnya terdapat gambar atau dan kata-kata yang disusun pada kertas yang berukuran besar. Kemarin sudah Ibu kasih contohnya bahwa poster itu dibuat sesuai
apa yang mau diinformasikan atau yang sesuai dengan apa yang mau disampaikan kepada orang banyak. Nah, itu adalah poster. Nah, di sini adalah tujuan poster bertujuan untuk memberikan informasi, ya, memberikan informasi. Memberikan informasi apa? Informasi apa saja tujuannya di situ. Kemarin sudah Ibu kasih contohnya, ada demo mahasiswa, ya, mungkin bisa turunkan 9 bahan pokok. Atau bisa juga pilihlah, ya, nomor 2 dari beberapa calon, misalnya calon wali kota. Ada lagi, pilihlah nomor 1 dari pilihan OSIS dan lain sebagainya, ya. Tuh. Itu tujuannya. Kemudian ciri-cirinya, Ibu ulangi lagi, warna yang mencolok atau kontras, ya. Warna yang mencolok atau kontras ini yang harus kalian buat supaya apa? Supaya masyarakat yang melihat di mana kalian meletakkan poster ini tahu bahwa itu ada poster, oh, yang berisikan ini. Contoh misalnya, kalian membuat poster di sekolah, kalian harus membuat warna atau yang kontras atau yang mencolok. Apanya di situ? Tulisannya dan gambarnya. Oh, ada foto. Ya, ada foto yang berseragam, misalnya teman kalian. Nah, di situ ada pemilihan OSIS periode ini. Nah, itu ya, itu yang bisa dikatakan ciri daripada poster. Yang pertama, harus memberikan warna yang mencolok. Yang kedua, berisi kalimat-kalimat yang cukup singkat. Nah, memberi kalimat yang cukup singkat, jelas dan mudah dipahami orang banyak. Beda isi kalimat itu dengan pengumuman, ya, yang sudah Ibu kasih tahu kemarin. Ya, kalimatnya ini singkat supaya jelas. Turunkan harga sembako. Ya, dijual tanah dengan ukuran sekian. Pilihlah calon wali kota nomor sekian gitu, ya. Itu bedanya. Beda dengan pengumuman, ya, beda dengan pengumuman. Apabila kalian kalau pengumuman seperti yang kalian umumkan di sekolah misalnya ketua OSIS, ya, perhatian kelompok paskibra segera berkumpul di lapangan sekarang juga, itu namanya pengumuman, ya. Kalau yang poster ini hanya cukup beberapa kata saja yang jelas. Yang ketiga adalah memiliki unsur gambar yang menarik. Gambarnya harus yang menarik. Gambar ini yang harus disesuaikan dengan tulisan. Yang keempat adalah poster. Dipasang di tempat yang strategis. Jadi apabila kalian nanti ada yang mau dipromosikan dalam bentuk poster, ini masangnya kalian harus di tempat yang strategis. Jangan di tempat yang teduh-teduh tapi nggak kelihatan orang. Nggak kelihatan masyarakat, orang banyak. Nah, itu nanti tidak cepat diketahui orang banyak. Itu tujuannya, ya, dipasang di tempat yang strategis. Kemudian di sini adalah jenis-jenis gambar poster, ya. Gambar poster ini ada pelayanan masyarakat, ada poster niaga, kemudian ada poster kegiatan, kemudian poster karya seni, dan poster pendidikan. Nah, seperti itu, ya. Kemudian prinsip di dalam menggambar poster, keseimbangan, balance, ya. Kemudian alur baca, penekanan, irama, dan kesatuan. Kemudian syarat-syarat menggambar poster tadi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jangan bertele-tele, ya. Yang kedua, gambar yang disajikan harus memperlihatkan segi-segi artistik. Teknik, ya, teknik menggambar poster manual dibedakan menjadi dua. Kemudian yang pertama di sini adalah teknik kering. Yang dimaksud dengan teknik kering di dalam menggambar poster ini yakni teknik yang alat dan bahannya tidak memerlukan pengencer seperti air atau minyak.
gitu anak-anak ya. Jadi Bu ulangi lagi, teknik kering ini dalam menggambar poster yaitu teknik yang alat dan bahannya tidak memerlukan pengencer seperti air atau minyak. Contoh, alat dan bahan teknik kering misalnya pensil, kemudian ada krayon, pulpen, dan spidol atau mungkin media gambar kertas gambar. Jadi media kertas gambar ini apabila kalian dengan menggunakan teknik basah, maka di situ cepat robek. Ya, makanya di sini medianya gambar bukan kain. Ini yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan teknik kering. Nah, di sini alat dan bahannya apa? Pensil, krayon, pulpen, dan spidol atau mungkin sejenisnya yang tidak menggunakan air atau minyak. Yang kedua, teknik basah dalam menggambar poster, yakni teknik yang alat dan bahannya memerlukan pengencer. Ini sebaliknya dari teknik kering. Ya, teknik kering tidak menggunakan basah, air atau mungkin minyak, akan tetapi teknik basah memerlukan pengencer. Contoh misalnya ya, di sini cat air, cat poster, tinta ataupun media yang lain yang membutuhkan pengencer seperti air. Nah, di sini biasanya di mana membuatnya? Misalnya di kanvas ya, atau mungkin di kain-kain dan lain sebagainya yang tidak mudah robek. Nah, kemudian di sini ada cara membuat poster dua dimensi secara manual. Yang pertama, membuat sketsa terlebih dahulu pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas. Dua dimensi, panjang kali lebar saja. Kalau tiga dimensi, panjang, lebar, atau isi, atau volume. Ya. Nah, ini yang itu tadi yang sudah Ibu sampaikan berkali-kali, perbedaannya seperti itu. Yang kedua adalah dibuat dan diwarnai sesuai media basah yang telah ditentukan. Apa kira-kira di sini medianya? Cat cair, cat poster, tinta Cina, kuas dan cair, kemudian palet cat air. Ya, kalian harus bisa membedakan. Ya, kalian harus bisa membedakan media yang digunakan di dalam pembuatan poster kering ini apa saja. Dan yang kedua adalah pembuatan poster dari yang basah ini medianya apa saja. Itu anak-anak ya. Kemudian di sini adalah prosedur menggambar poster secara manual. Kemudian di sini yang pertama, menentukan tema. Pilih tema sesuai dengan pesan yang kalian sampaikan. Yang kedua, menentukan jenis. Tentukan jenis gambar poster yang ingin dibuat. Ya. Ketiga, menentukan prinsip. Prinsip dalam menggambar poster ini antara lain adalah keseimbangan, alur baca, penekanan, irama, dan kesatuan. Ya, seperti itu. Yang keempat, menggambar sketsa. Jangan lupa, harus dibuat sketsa terlebih dahulu. Kalian mau buat apa sih? Ya, temanya apa? Yang kalian buat itu, kalian buat sketsa terlebih dahulu. Sesuai dengan tema yang kalian pilih. Yang kelima adalah mewarnai objek. Ya, mewarnai objek. Sesuai dengan teknik yang dipilih. Siapkan alat dan bahan untuk menggambar poster. Poster, ya, perhatikan. Pertama, mulailah membuat sketsa rancangan poster pada sebuah kertas. Teknik. Ini merupakan contoh sketsa poster yang hendak saya buat. Teknik. Silakan ya. Kedua, mulailah mengaplikasikan rancangan sketsa tadi pada kertas gambar menggunakan pensil 2B. Ketiga, mulailah mewarnai background poster dengan krayon terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan warna gradasi merah dan biru. Yang diberikan pada minggu yang kemarin masih ada beberapa saja yang kumpulkan. Ingat, ya,
Kemudian untuk teknik blending, saya menggunakan jari dengan cara menggosokkan semua warna ya, tadi agar seluruh warna tercampur rata. Itu adalah tanggung. Kemudian cobalah mewarnai objek rumah dengan warna ungu muda. Kemudian warnai gambar tangan dengan warna krem dan kuning muda. Yang atau yang biasa kita gunakan untuk warna kulit. Tolong. Cobalah untuk memberi outline pada objek tangan dengan tip X. Hal ini bertujuan untuk menciptakan emphasis pada objek tangan dengan maksud sebagai lambang pencegahan. Kemudian cobalah membuat tulisan poster dengan tip X. Hal ini juga bertujuan agar warna teks poster terlihat kontras. Kemudian buatlah objek virusnya dengan warna hijau tua. Di sini contoh teks yang hendak saya buat adalah cegah penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Kalian ada teks seperti ini loh, Nak ya. Dengan di rumah aja. Aja ya, nanti buatnya dengan di rumah saja itu. Nanti temanya itu yang harus kalian perjelas. Oh, belum nanti di akhir ini kasih ya. Kalian juga bisa menempelkan poster yang telah kalian buat di dinding rumah kalian. Kalian nanti mau buat dalam bentuk basah atau dalam bentuk kering. Ya, nah seperti itu. Kita beralih kepada teknik basah dalam menggambar poster. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan tertera seperti yang ada di dalam video ini. Pertama-tama, kita hendak membuat garis pinggir gambar poster menggunakan masking tape. Ibu ingatkan sekali lagi, Nak ya. Kemudian, buatlah sketsa gambar poster yang kalian inginkan. Misalkan, di sini saya hendak membuat gambar poster yang bertemakan COVID-19. Tolong, khususnya pelajaran seni. Di sini, contohnya saya menggunakan cat gouache sebagai pewarnanya. Pertama-tama, warnai background poster terlebih dahulu. Yakni dengan membasahi kuas dengan warna cat yang diinginkan. Kemudian warnai seluruh permukaan kertas dengan warna tersebut. Setelah mewarnai background poster, diamkan warna tersebut hingga mengering. Setelah mengering, cobalah mulai mewarnai objek utama dalam gambar poster. Di sini, contohnya saya sedang mewarnai objek rantai yang putus sebagai lambang rantai penyebaran COVID-19 yang putus. Gunakanlah warna yang kontras, yakni warna yang berbeda dengan warna background poster. Di sini, saya mencoba menambahkan warna gelap agar tercipta gradasi warna yang kuat. Kemudian, diamkan warna tersebut hingga mengering. Kemudian, tahap selanjutnya yakni cobalah membuat detail objek utama dalam gambar poster. Kemudian, cobalah mewarnai tulisan poster dengan warna yang kontras. Perhatikan, ini adalah contoh daripada... Di sini, saya mencoba mewarnai objek virusnya dengan warna hijau tua. Dengan menggunakan cat cair ini, ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih nanti apakah. Kemudian warnai objek lain dengan warna yang kontras juga ya. Atau dalam bentuk ring, silahkan dipilih. Dan inilah hasilnya. Itulah tadi anak-anak contoh atau tutorial bagaimana cara membuat poster yang dalam bentuk kering atau mungkin basah ya. Jadi kalau nggak salah kemarin ibu telah memberikan tugas ke kalian yaitu hanya tema menggambar poster dan jenis-jenis poster yang kalian ketahui, kemarin sudah ibu jelaskan minggu kemarin. Dan ini ibu memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah
yaitu menggambar poster, ya, menggambar poster dengan tema COVID-19, ya. Silakan nanti kalian menggambar untuk sebagai nilai praktek kalian itu menggambar poster, silahkan temanya COVID-19 dengan apa kalian nanti dengan menggunakan teknik basah atau kering, nanti silahkan. Dan nanti caranya apabila sudah selesai, silahkan difoto dan dikirim ke Ibu yang dari GHIJK, silahkan nanti ke Ibu Ririn dari A, B, C, D, E, F, itu ke Bu Sumarmi, gitu ya. Nah, ini ke, yang uji kompetensi di dalam keterampilan membuat gambar poster dengan tema penanganan dan pencegahan COVID-19. Jelas ya? Temanya cara penanganan dan pencegahan COVID-19. Ini sampai di sini anak-anak, barangkali kalian di dalam materi poster sudah cukup jelas, ya, sudah cukup jelas. Jadi minggu yang akan datang kalian sudah akan ulangan harian tentang poster, ya. Nah, seperti itu. Jadi tolong dari kelas 8A sampai 8K, ini tugasnya di kompetensi keterampilan, yaitu membuat poster dengan tema cara penanganan dan pencegahan COVID-19. Itu ya, jelas ya. Jadi nanti dalam waktu dekat, silahkan nanti yang sudah selesai difoto dan dikirim ke Japri Ibu atau yang diajar Bu Sumarmi ke Bu Sumarmi. Begitu anak-anak ya. Mungkin Ibu rasa mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kali ini melalui daring. Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat walafiat, dan jangan ada yang kemana-mana kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, ya. Tetap silakan menggunakan protokol kesehatan, masker dan lain sebagainya. Kalau tidak penting, jangan terlalu banyak bergerombol. Silakan, karena belajar kali ini hanya 45 menit saja dan kalian masih banyak waktu di rumah. Jadi tugas-tugas itu tolong dikerjakan. Jangan banyak main game. Ya, jangan banyak main game. Jadi jangan gara-gara COVID kalian nanti tidak naik kelas. Kasihan nanti kalian, ya. Kasihan nanti teman-temannya yang rajin nanti bisa naik kelas, yang enggak rajin tetap tinggal di kelas. Sayang nanti 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian semuanya, tugas dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini dikerjakan enggak lama, ya. Lamanya kalian waktu di rumah. Oleh karena itu kalian harus betul-betul memanfaatkan waktu, ya. Mungkin sampai di sini dulu anak-anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf pada kalian semuanya. Ya, sampai ketemu minggu yang akan datang. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.